Sobat Metro, welcome back to here, please. Kali ini spesial karena kita mau hangout di hari ulang tahun keempatnya Metro ID. Dan nanti juga akan dimeriahkan oleh Ben Coklat dan juga ada Metro All Star. So, bagaimana sih keseruan acaranya malam ini? Cheers! Yo, yo guys, put your hands up! Jadi DJ gadungan dulu guys. Gimana nih cara maininnya ya? Tolong, tolong! Sesungguhnya Sobat Medcom. Nah, Sobat Medcom ini lagi ada Medcom All Star yang lagi latihan. Medcom, I love you. Nah, gimana nih perasaannya bisa diundang ke Medcom ID? Seru banget. Satu tahun nonton loh diajakin oleh Medcom. Thank you ya Medcom, jangan kapok. Thank you Medcom. Medcom. Kalau gak ada Medcom All Star pokoknya gak rame deh. Pastinya. But I have to be me. Everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. Okay, so Medcom sekarang kita udah sama Coklat, Ekstra Astrid. Halo, thank you for coming. OMG, aku tuh tumbuh dengan lagunya Bendera sama lagu Jadikan Aku yang kedua loh. Gimana sih awal ceritanya bisa kolaborasi nih Mas Coklat sama Kak Astrid? Berawal di bulan April tahun 2021 kita bertemu dengan Astrid karena kebenaran kita teman lama, karena waktu itu Coklat vokalis kita Ayu lagi cuti hamil. Akhirnya kita buka kolaborasi sama Astrid dan terus tuh berkelanjutan tuh, dari kita bikin konten, kita latihan, sampai akhirnya kita merilis single. Jadi sebuah kolaborasi yang mengalir dan ternyata menjadi seru. Wah, gitu sih. Dia. Terus kalau perasaan Kak Astrid gimana nih bisa gabung di Coklat? Awalnya takut ya. Apakah Astrid bisa membawakan lagu-lagu Coklat dengan baik ya gitu awalnya. Terus ternyata begitu kita latihan dulu deh gitu. Kan kadang beda ya nanti ya begitu latihan ya gitu kan, jadi aku minta kita latihan dulu, terus begitu dan kita latihan, mereka teman-teman coba langsung yang apaan sih ragu-ragu gitu, ya udah lah jalan aja, ya udah akhirnya jadilah dan jadi kakak kalian dulu lah. Bikin rilis lagu nih judulnya Wajar. Bisa diceritain nggak gimana proses pembuatannya? Kita kan waktu itu sempat ada beberapa jadwal untuk memanggung, tiba-tiba PPKM. Kita tetap bekerja. Ya salah satunya adalah akhirnya, yaudah kita merilis single yuk. Gua bikin dua lagu, gua dengerin ke Astrid, Astrid milih satu, dia suka dan cocok, kita bikin demonya dan terus tuh sama produser kita jalan terus sampai akhirnya, ternyata asik ya konsepnya, terus lancar banget. Nah, 2 bulan. Kita mengajarkan dari mulai demo, rekaman, 2 bulan sampai akhirnya lagu itu dirilis sama My Music, bikin video clip segala macam dan rilis di Oktober kemarin. Jadi jangan lupa ya dengerin Coklat featuring Astrid. Dengerin Coklat. Mas, ini lagunya tentang apa sih Mas kalau boleh tahu? Mencintai itu adalah hal yang wajar. Mencintai itu bukan hal yang salah, jadi nggak perlu takut lu mencintai. Mencintai itu hal yang tulus dan wajar. Jadi kalau mencintai orang yang sudah berpasangan, ya wajar aja. Oh. Kalau berani sampein aja. Berani menerima risiko ya. Tadi juga nih Coklat sama ex Kak Astrid habis perform di ulang tahunnya Medcom yang keempat. Gimana rasanya? Capek. Seru banget. 1,5 tahun loh kita nggak manggung, tiba-tiba jadi di acara Medcom kita bisa pecah ya. Ada harapannya nggak untuk pesan-pesannya buat Sobat Medcom? Tetap semangat ya, sekarang pandemi udah mau selesai tapi ternyata masih ada sedikit lagi. Kita harus jaga-jaga supaya kita kemarin kena PPKM berjilid-jilid, tapi sekarang Coklat sudah bisa manggung lagi, kalian sudah bisa jalan-jalan ke mall lagi. Kalau nanti ada PPKM lagi, patuh aja deh, protes terus, supaya kegiatan kita bisa maju terus. Semoga Medcom bisa memberitakan hal yang baik buat Indonesia. Amin. Indonesia tambah pintar, tambah semangat, beritakan terus hal-hal yang membangun Indonesia.